Dan itu angsuran kami pun dimulai dari 1 jutaan ya. Ada yang 1.300.000, 1.500.000. Hai para investor, hari ini aku lagi mau ke lokasi perumahan yang jaraknya deket banget dengan Gading Serpong dan pastinya lagi viral dan hype karena harga rumahnya hanya 300 jutaan. Nah sekarang aku mau ngecek nih jaraknya seberapa deket sih, karena biasanya tuh banyak banget tuh klien aku yang nanya, bener gak sih Vin ini deket Gading Serpong? Nah sekarang kita sama-sama ngecek ya, dan kebetulan aku lagi ada di kawasan Golfins, ini ruko-ruko Golfins yang sebenarnya ini merupakan perbatasan antara Gading Serpong dan BSD, jadi udah deket banget sama BSD. Nah kita sama-sama ngecek dari Google Maps yuk. Ini kita pakai Google Maps, kita cek aja langsung biar akurat. Terus ketik di sini Park Serpong. Nah langsung keluar nih Park Serpong. Tuh kalau dari Golfins ini sekitar 17 menit dan jaraknya tuh 7,2 km. Kita start ya. Cuacanya hari ini bagus nih, walaupun mendung dikit atau berawan tapi nggak terlalu panas. Dan derajat di luar itu suhunya sekitar 32 derajat. Nah pastinya jalanan menuju ke Park Serpong juga nggak macet ya, karena jalanan Gading Serpong dan dari arah BSD juga besar-besar, nyaman banget jalanannya, lega dan no macet-macet pokoknya. Biasanya akses terdekat ini melewati klaster Agnesi, Martinez, sama Baroni. Nah ini nanti jalanannya kecil, tapi nanti setelah jalan kecil ini jalanannya udah gede kok. Tuh. Nah ini dia nih jalan besarnya, jalan utamanya. Udah besar kan? Nah, langsung kagak pakai area macet-macet sini. Cus, nyampe. Depan di situ. Udah nyampe deh. Deket lagi, tinggal 1 menit lagi nyampenya. Ini adalah marketing galerinya yang paling depan. Kita langsung aja belok ke kanan nih, di depan. Kawasan baru ya teman-teman. Marketing galerinya aja gede banget. Sekarang aku udah ada di kawasan show unitnya dan ini lagi hujan ya, jadi aku nggak kesana. Tapi dari sini sebenarnya masih kelihatan juga nih. Jadi phase keduanya Park Serpong ini ada 3 unit yang terbaru show unitnya. Jadi kalian bisa lihat di ujung sana tuh ada rumah-rumah yang baru yang beda dari yang sebelumnya. Yang pasti starting luas tanahnya itu di 36 meter persegi dan itu yang satu lantai dan harganya starting di 339 juta. Kemudian ada yang Q21 itu luas tanahnya sekitar 46,8 meter persegi, itu starting price-nya di 525 jutaan. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan nih, kalian mau landed house yang mana. Yang pasti menurut aku dengan harga segitu, kalian kalau dicicilin KPR itu sekitar, kalau yang paling murah itu 1,5 jutaan aja udah dapet rumah loh. Jadi lumayan banget kan, dengan harga cicilan per bulan 1,5 kalian udah dapet rumah landed house yang bisa kalian jadikan tempat tinggal maupun investasi. Dan menurut aku dari segi investasi, kalau landed house itu lebih menjanjikan sih. Nah kita make sure sekali lagi ya, kebetulan ada orang KPR Bang Nobu nih, jadi kita langsung aja tanya cicilannya berapa, DP minimalnya sampai tenornya. Yuk. Halo Pak. Halo. Dengan Bapak siapa sorry? Saya Deni. Pak Deni ya? Ya, dari Bang Nobu ya? Betul. Nah aku cuma mau make sure aja sih Pak, tadi aku kan udah ngomong tuh kalau cicilan per bulannya sekitar 1,5 jutaan. Ya. Nah kira-kira DP minimal sama tenornya tuh dari Bang Nobu sendiri berapa sih? Ya.
Bang Nobu, salah satu bank yang berpartisipasi di proyek Lipung Group ini ya, terutama di proyek Pak Serpong dan juga yang akan launching segera yaitu Zen Series. Nah, Bang Nobu memberikan kemudahan ke semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat memiliki hunian, di mana kami memiliki berbagai program unggulan. Yang pertama, kita memberikan DP minimal 2,5%. Wow. Ya, dengan tenor 20 tahun. Ya. Mantap banget. Selain itu, angsuran kami pun dimulai dari 1 jutaan ya. Ada yang 1.300.000, 1.500.000. Jadi, angsuran ini sangat cocok ataupun berguna bagi kaum milenial yang di usia muda dengan income-nya yang tidak begitu besar tapi ingin punya rumah, kami bantu dengan Nobu. Cocok banget tuh. Selain itu juga di kami ada keunggulan lainnya, free biaya akad ya, yang di dalamnya ada free biaya administrasi, free biaya provisi, free biaya asuransi jiwa, dan free biaya asuransi kebakaran. Wah, mantep banget, all in ya. Jadi langsung aja nih buat teman-teman yang minat Pak Serpong, hubungi aku ya. Pastinya kalau BI checking kalian clear, udah pasti nih di approve sama Bang Nobu. Langsung aja ya, dah.